bukan beli buah durian, tapi malah beli pohon durian. Langsung kita OTW. Nah, hari ini jadi rencananya aku bakalan beli bibit pohon durian nih teman-teman. Kalian ada yang suka makan durian gak? Ini aku sudah berada di tempat pembibitan durian. Jadi langsung saja kita pantau gitu. Sat. Baru sampai saja aku sudah melihat pohon duriannya lagi berbuah. Gimana nih teman-teman? Sikat nggak nih buah duriannya? Kalau begini jadi makin semangat deh buat beli bibit duriannya. Tuh, coba deh kalian liatin. Ranting-rantingnya sampai penuh dengan buah. Jadi makin keregetan nih teman-teman. Jadi pingin sikat. Gimana nih teman-teman? Kita sikat nggak nih? Ini aku nemu ada durian yang jatuh. Tapi setelah dibuka malah masih mentah nih teman-teman. Sat. Ini aku lagi OTW buat milihin bibit-bibitnya. Ada banyak sekali jenis-jenis bibitan durian di sini. Sampai-sampai aku bingung sendiri buat milihin bibitannya. Nah, ini salah satunya bibitannya yang sudah mulai besar-besar nih teman-teman. Nah, selain bibitan pohon durian, ada juga bibitan-bibitan lainnya. Nah, ini salah satunya. Tapi entah ini bibitan pohon apa, aku juga bingung nih teman-teman. Nah, kalau yang ini bibitan pohon apukat. Kalian ada yang suka makan apukatnya? Tuh, coba deh kalian liatin bibitan pohon apukatnya banyak gitu. Nah, ini aku bakalan pilihin satu pohon apukat. Karena kita bakalan ambil satu aja, jangan banyak-banyak ya. Oke, jadi kita lanjut lagi buat ngeliatin bibitannya. Nah, di sini aku melihat ada bibitan tanaman bunga nih, teman-teman. Gimana nih? Kita sikat nggak nih? Nah, dan masih banyak lagi bibitan yang aneh-aneh di sini. Jadi, aku langsung saja pilihin bibitan durian. Nah, ini bakalan bibitan yang bakalan aku pilihin nih. Nah, langsung saja kita bungkus dan kemudian langsung kita bawa pulang bibitannya nih, teman-teman.